Pada tanggal 15 Januari 2009, penerbangan US Airways dengan nomor 1549, yaitu sebuah Airbus A320, dalam penerbangannya dari Bandara LaGuardia, New York City ke Charlotte, Carolina Utara, menabrak sekawanan burung angsa dan tak lama kemudian, setelah lepas landas, mereka bertabrakan dengan burung angsa dan pesawat itu kehilangan semua tenaga mesinnya. Dan pada tanggal 15 Januari tersebut, 2019, Captain US Airways, Shirley Sully Sullenberger menjadi pahlawan dalam semalam ketika dia dan krunya dengan aman meninggalkan sebuah pesawat komersial di perairan beku di Sungai Hudson setelah pertemuan sial dengan sekawanan angsa. Bayangkan itu teman-teman. Semua penumpang yang berjumlah 165 penumpang dan awak kapal selamat. Peringatan itu selalu ditandai ya dengan reuni awak dan penumpang di Museum Penerbangan Carolina yang berdekatan dengan bandara di Charlotte, Carolina Utara. Tujuan penerbangan dari 1549 itu yang tidak pernah sampai ke tujuannya, yaitu ke Charlotte, Carolina. Lebih dari separuh penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut berasal dari kota tersebut. Dan tahun-tahun kemudian, sejak peristiwa itu, banyak yang telah melaporkan melalui tulisan-tulisan, bahkan melalui buku-buku yang mereka tulis, dan mereka memberi judul adalah Miracle on the Hudson, yaitu keajaiban yang terjadi di Hudson, yaitu di Sungai Hudson. Dan mereka membuat buku-buku, mereka membuat film, dan yang membintangi film tersebut adalah Clint Eastwood, dan yang menjadi Captain Sully dibintangi oleh Tom Hanks. Teman-teman, demikianlah cerita singkat tentang peristiwa yang terjadi di tahun 2009 pada tanggal 15 Januari di saat musim dingin di Hudson River, kota New York City. Silakan mengikuti video selanjutnya. Terima kasih. Semua ada tandanya. On clear day, you can see up to the 80 miles. And it is stand here for Great Empire State Building view. And then it is down ground. And then this one stack Eagle NYC. And then follow at Eagle NYC. And then they scan to spot Times Square. Look at. You are looking toward Queens. Jadi semua teman-teman ada tanda-tandanya. On a clear day you can. Jadi yang tadi kayak tadi. Now the outdoor. Okay. Jadi,
sekarang Bhagawati Svitlana sedang beraction ya. Ini teman-teman di latar kita di sana tuh yang saya tunjukkan itu patung Liberty ya. Ya. Yang jadi fotografer anakku Bella, yang menjadi model anakku Svitlana. Lihat ini mereka sedang mengecek hasil daripada picture mereka itu seperti apa gitu. Mereka itu particular banget, tidak mau yang maunya yang perfect sekali gitu ya. Ini mereka ini tadi kita datang teman-teman belum begitu banyak, tadi kita punya appointment jam 12 dan sekarang sudah banyak sekali orang. Kita tidak expect akan banyak orang karena ini hari Selasa ya, tapi ternyata setelah jam 12 setelah kita masuk ternyata sudah banyak orang berdatangan, berdatangan untuk membuat foto. Untungnya kita datang lebih awal ya, yang kaca di sana yang banyak orang untuk foto ini sekarang lagi ngantri untuk pergi ke situ. Untung kita udah duluan sampai ya. Inilah teman-teman salah satu keindahan dari kota New York yang dibuat dibuat untuk masyarakat dan masyarakat kota New York dan sekitarnya dan juga para turis yang datang di sini untuk menikmati keindahan alam kota New York, terutama orang yang mendesain ya, orang yang mendesain akan tempat ini gitu loh, untuk di komersialkan gitu loh teman-teman. Jadi kita berada di building 101 namanya H. Maaf kalau saya salah men. Ini ada anjing ya. Anjingnya lumayan keren. Ya, lihat anjingnya. Lihat anjingnya. Gitu teman-teman ya. Ini sekarang hari keempat saya dengan anak saya Bella ya, Svitlana lagi berlibur di sini ya. Ya sekarang yang menjadi foto model adalah Bella dan yang menjadi fotografer adalah Svitlana. Lihat tuh, ini anak saya tuh, sudah banyak sekali orang kan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu ada helikopter ya teman-teman. Saya harus pakai mask jadi saya tidak bisa mencopot mask saya kalau saya tidak berfoto, tapi bagi pengunjung yang mau berfoto diizinkan untuk mencabut atau membuka masknya untuk sementara waktu saat berfoto. Tapi setelah berfoto harus dipakai kembali. Oke teman-teman, ikutin terus ya teman-teman untuk kegiatan Ira di kota New York hari ini. Ini teman-teman ada yang mempropose, ada yang melamar untuk dinikahkan. Cincinnya teman-teman. Tidak tahu namanya siapa, tapi mereka adalah yang mereka datang rombongan ya. Mereka datang rombongan, jadi mereka lagi di propose. Gitulah teman-teman. Jadi di sini banyak sekali keanehan-keanehan atau kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang cukup unik untuk kita lihat. Cukup unik untuk kita sharing kepada teman-teman yang belum pernah datang ke sini, boleh siap-siap untuk datang ke sini setelah pandemi ini berakhir ya. Atau yang sudah
boleh datang kembali untuk melihat. Ini nggak berhenti-berhenti mereka berputar gantian. Ini malah ketinggian. Oke ya teman-teman, ikutin terus ya. Petugas yang bekerja di sini, ya, saya